Tapi
bila nak menghina orang, mengaibkan orang, mereka pandai. Kita mengalu-alukan ahli parlimen pilihan rakyat YB Nurul Izzah. Saudara-saudari yang saya hormati, sekian. Setakat itulah, kalau pakai kain rentang menghina orang, buat ceramah untuk mengacau, itu pandai. Tapi saya tidak nampak Menteri Wilayah Persekutuan kita yang sudah memegang jawatan menteri, semua pun tidak dipilih oleh rakyat, tapi pegang jawatan menteri tapi tidak ada kelas. Tak ada kelas langsung. Menteri Wilayah Persekutuan dilantik diamanah oleh kerajaan untuk jaga kebajikan seluruh warga wilayah. Tapi saya cek jadual Raja Nongci, kita lihat senat gerak kerja dia 80% daripada masanya Raja Nongci berada di Lembah Pantai. Orang Lembah Pantai sangat bertuahlah kerana Menteri Wilayah jaga Lembah Pantai saja. Orang Batu dipinggirkan, orang Wangsa Maju dipinggirkan, orang Setia Wangsa, orang Bandar Raya Tun Razak Cerah, semua ni Raja Nongci tak peduli, hanya menumpu di Lembah Pantai saja. Walaupun beliau banyak menumpu di Lembah Pantai, sudah tentu orang Lembah Pantai sedar apa pilihan kita. Dan kita akan pastikan menteri yang tidak pernah tidak dipilih ini tidak akan dipilih oleh rakyat Lembah Pantai. Dan kita akan tetap beri sokongan kepada YB Nurul Izzah. Saudara-saudari yang saya hormati, sekian. Saya ingin tegaskan, apa yang kita perjuangkan bukan kepentingan individu. Bukan kita sebagai ahli parlimen, kita nak kejar pangkat, nak dapatkan projek. Itu amat berbeza. Kita mempunyai agenda untuk memajukan kepentingan rakyat. Kalau bukan 2008, bila rakyat Malaysia berani bangkit untuk sokong kepada Pakatan Rakyat, kalau bukan kerana kita lihat negeri Selangor, negeri Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan juga Perak pada satu ketiga jatuh di tangan Pakatan Rakyat, tidak mungkin Kerajaan Barisan Nasional hari ini peka dan peduli tentang masalah rakyat. Dan kita di warga Wilayah Persekutuan sungguh bangga. Inilah tempat lahirnya perjuangan reformasi. Inilah tempat sejak 70-an memberi sokongan kepada saudara Anwar Ibrahim sebagai pelajar universiti untuk lawan, untuk membawa isu keadilan, untuk mempertahankan hak orang Palestin yang dilawa oleh, ditindas, ditindak oleh orang Zionis. Apa orang UMNO tahu tentang perjuangan orang Palestin? Sekarang mereka menghina Anwar Ibrahim, kata Anwar Ibrahim pro-Yahudi. Orang Anwar Ibrahim mengkhianat kepentingan bangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teliti, Anwar Ibrahim sejak sebagai pelajar sudah berdemonstrasi untuk mempertahankan hak orang-orang miskin, hak orang Palestin dan negara-negara dunia ketiga yang ditindas. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, saya hanya ingin tegaskan beberapa perkara sebelum saya bagi laluan kepada pemimpin yang lain. Saya ingin tegaskan sekali lagi, perhimpunan kita yang kita anjurkan selama ini, kita telah menunjukkan bahawa reformasi ini adalah satu pergerakan membawa cita-cita rakyat, dan pergerakan ini adalah pergerakan yang aman.
kita tidak pernah cetuskan huru-hara. Sejak tahun 1998 kita mula, tahun 1999 bila saya duduk di depan FIU, duduk dengan depan truk, kita tidak lawan polis. Ini adalah kerana kita sedar bahawa musuh kita bukan anggota polis. Musuh kita adalah ahli-ahli politik yang memperalatkan polis. Kita lihat dengan jelas, bagi pesan yang lalu, anggota polis dibagi isyarat, dibagi arahan untuk bertindak ganas. Anggota polis diarah untuk pukul orang ramai yang tidak bersenjata. Akhirnya yang bertanggungjawab, yang didakwa dua anggota polis. Bagi saya, dua orang anggota polis ini merupakan mangsa politik UMNO Barisan Nasional. Mereka tidak wajar didakwa. Yang sepatutnya bertanggungjawab adalah Perdana Menteri kita. Yang harus bertanggungjawab adalah Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Hishamuddin. Mereka yang beri arahan, mereka yang beri isyarat membenarkan polis bahamaharajarela. Selepas itu salahkan polis. Selepas itu berpura-pura memohon maaf kepada para wartawan. Itu kita tolak. Dan kita tegaskan sekali lagi, kalau kita berhimpun sekali lagi, kita akan himpun dengan ramai-ramai. Dan kalau kita berhimpun lagi, kita akan tunjukkan orang yang ramai ini, kita tidak bermusuh, tidak lawan polis, tetapi kita ingin tegaskan Kerajaan Barisan Nasional yang rasuah, yang menghina rakyat, yang menolak kepentingan rakyat ini harus dijatuhkan. Kita jatuhkan dengan cara yang aman. Yang mereka berani bukan menganjurkan perhimpunan besar-besaran. Mereka pergi kacau Datuk Amiga di depan rumah dia. Mereka pergi kacau YB Nurul Izzah. Mereka kacau perhimpunan kita. Ini bukan puak-puak yang pandai berdemonstrasi. Ini pengecut namanya. Mereka tidak. Mereka adalah mereka peniru yang tidak tulen dan memalukan. Bukan saja angkatan tentera tetapi memalukan rakyat Malaysia. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, akhir sekali, kalau kita ingin negara kita saksama, maju dan demokratik, kita tidak ada pilihan lain. Kita harus pastikan kita gunakan undi kita untuk menentukan masa depan negara kita selamat. Kita harus gunakan undi kita untuk pulihkan maruah rakyat Malaysia. Kalau kita sanggup kalau kita tidak melakukan ini, maksudnya kita menggadaikan image kita, menggadaikan anak cucu kita, menggadaikan demokrasi rakyat Malaysia. Dengan itu, saya sekali lagi ingin ucapkan tahniah kepada aktivis-aktivis di Lembah Pantai ini yang berjaya menganjurkan perhimpunan ini. Marilah kita bersama-sama dan memastikan agenda perjuangan kita diteruskan. Reformasi! 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 Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup keadilan! Hidup keadilan! Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.